guys, welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau unboxing paket yang aku beli di Shopee di luar negeri. Tebak. Kita langsung tebak nama toko aja nih di awal. Mau tahu nama tokonya? Ya. Aku belinya di toko Bailin di luar negeri. Nah, kalian penasaran kan aku beli apa aja? Yuk, kita mulai aja videonya. Tapi sebelum video kita mulai, kalian jangan lupa like, terus jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku Cecokta. Mari kita mulai videonya. Nah, geng, di sini udah ada paketnya. Jadi kan sebelumnya kita heboh banget ya, Shopee luar negeri tuh udah nggak ada lagi, terus nggak bisa belanja. Nah, jadi sebelum Shopee luar negeri tuh nggak ada, aku tuh udah masukin beberapa pakaian ke keranjangku. Jadi aku tinggal check out aja, dan aku beli produk di toko Bailin. Yuk, langsung kita unboxing aja. Nah, gengs, aku beli dua pakaian nih. Yuk, kita buka. Dia packagingnya pakai plastik ya. Ini yang pertama. Aku beli crop tee ya, gengs. Dan ini yang kedua. Jadi geng, kedua pakaian ini aku belinya di Bailin, ini crop tee. Aku pilih ukuran S. Kedua-duanya ini aku pilih ukuran S. Ini kayak semi sweater polyester kali ya bahannya. Terus ini agak tebal gitu. Terus depannya bordirannya bagus banget. Ini cantik banget loh. Ini aku kasih lihat secara dekatnya. Nah, gengs, itu tadi secara dekatnya. Seperti kita tahu kan, Shopee luar negeri itu udah nggak ada. Tapi apabila kita masukkan barangnya ke keranjang, itu masih bisa di-check out. Terus ada cara lain untuk beli barang di Shopee luar negeri. Aku kasih tahu cara dan antisipasi kalian membeli produk dari luar negeri. Karena sekarang benar-benar udah nggak ada lagi. Kita searching tuh udah nggak ada lagi tokonya. Jadi jalan satu-satunya adalah bekas obrolan DM dari toko tersebut. Oke, gengs, aku akan try on. Gengs, itu tadi pas aku pakai. Jadi gengs, aku ulangi sekali lagi, aku belinya di Shopee di luar negeri di toko Bailin. Ukurannya semuanya tuh S, cuman bahannya aku kayaknya yang satunya tuh tebal, yang satunya tuh kayak polyester gitu. Pengirimannya sama 2 mingguan, 12 harian ke Kalimantan. Harganya itu sekitar 75 sama 74 ribu, gengs. Nah, gengs, itu tadi sedikit cara agar berbelanja di Shopee luar negeri. Terus try on, unboxing, reviewnya sedikit. Semoga kalian suka dengan video ini. Seperti biasa, geng, jika kalian belum subscribe channel ini, aku harap kalian subscribe. Terus jangan lupa bantu di share, di like, dan di komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, Cecokta. Happy watching, terima kasih, dan bye-bye.